sesi pemotretan di sini dulu karena saya lihat di sini indah gitu loh. Nah, jadi nanti semoga kita akan arahin di sini atau enggak di sini nih. Ini saya udah siapin seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ikuti terus Royal Flash Studio. Kita habis ambil sesi pemotretan yang ada pohon sama bunga-bunga. Nah sekarang kita agak turun sedikit ke bawah. Lokasinya kita ke kolam renang, tepatnya kolam renang Taman Lope. Tapi suasana dari kolam renang ini kita bisa lihat kota Bandung atau pegunungan, semua bisa terlihat dari sini. Sekarang di sesi pemotretan di kolam ini saya mau ganti dengan yang tele 70-300. Kalau tadi kan kita cukup pakai yang fix 50 mili karena emang jaraknya deket dan emang terlalu nggak terlalu luas juga sih, agak sempit. Jadi kita sekarang ganti untuk sisi pemotretan, kita ambil yang ini bro, lensa 70-300 dan sama favorit saya gitu. Nah seperti apa nanti keseruannya dan betul si calon pengantinnya itu, klien kita itu, dia lagi ganti kostum dulu, kostum renang maksudnya ya, nanti habis renang dia ganti lagi untuk kostum yang kedua, yang tadi dia berpakaian putih, mungkin nanti yang ini hitam ya bro? Hitam. Oke, siap. Nanti kita lihat keseruannya seperti apa dan saya akan pakai yang 70-300. Ini kolam di sana, just look there. 3 Tapi alus nama di situ, eh di panunya di situ. Kalau dijamin nanti, sok dijamin. Soalnya lihat di semuanya. Jangan lihat ke kamera ya, jangan lihat. Lihatnya ke depan aja. 1, 2.
menarik di sana. Ya, oke. Okay. Di sini kita ada ibu manajer. Ibu negaranya dari Salipedia Royal Place. Ini dia Teh. Ya, barusan kita udah sesi terakhir closing. Bagian Teh udah pada capek dan cuaca udah juga mendukung sedikit mendukung karena udah hujan. Jadi ya kita akhiri saja sampai di sini. Tinggal kita lihat hasilnya seperti apa dan bisa dilihat juga di YouTube. Don't forget like, subscribe, and share Royal Flex Studio. Jangan lupa like dan subscribe ke channelnya Royal Flex Studio.